Hai guys, kembali lagi bersama dengan Dead Sidetro. Kali ini kita melanjutkan permain kita gameplay Tip Simulator yang kedua. Oh, nah kita akan lanjutkan saja pemain kita di gameplay Tip Simulator yang kedua ini, di mana episode sebelumnya kita menyantorni rumah 109 ya, di mana kita harus benar-benar maintain waktu yang tepat kita harus ambil ya, dan di situ gua punya kepikiran kemarin itu ya, udah punya kunci, kita harusnya masuk aja dari depan ya, dan itu juga memakan waktu, harus cepat untuk mengambil semuanya ya. Dan terutama jangan semuanya guys ya, yang ada black buy-nya aja yang kita ambil ya. Sisanya kalau yang belum kita jual-jualin, belum pernah kita jualin, kita ambil ya. Dan kali ini kita akan lanjutkan saja permain kita. Selamat datang di Tip Simulator yang kedua. Alright, nah ini yang terakhir ini ya. Dan kemarin itu juga di locker gua ada beberapa black buy-nya yang udah selesai ya. Banyak banget guys ya. Sampai ada 3, ada 4. Gua udah jual-jualin ya, biar kita bisa dapat duit. Nah, duit gue berapa ya sekarang ya? 5.000. Wow, lumayan lah. Oke, ini kita lanjut aja ke menuju ke Forest Side Resort. Nah, dia memerlukan harus require itemnya tuh mesti ada automatic lockpick dan juga shovel dan juga lockpick level 3. Ah, ya, udah ya. Profitnya dapat 20.000 loh. Nah, ini jam-jamnya nih. Oh, jam tidurnya jam segini nih si Abi. Terus? Oh, ini guys yang kita harus copet-copetin ya, yang harganya mahal ya. Smart packer, ada antique wall clock, microwave. Nah, ini yang terakhir nih. Diamond ring. Wah, anting itu ya, anting permata ya guys ya. Wah, kayaknya kita bakalan jadi bikin bagi dua guys ya. Mungkin kita harus mencatur nih, coba 1A dan 1B dulu kali ya. Itu kemungkinan juga bisa semuanya atau enggak ya. Dan di sini juga ada penjaganya ya. Yang punya apa senjata gitu loh. Oh, cuma few hours. Not marked. Kamera, waduh, ada kamera guys. Kita harus hati-hati ya. Tenang, ada ground ya. Drone. Drone lagi ya. Oke, waduh. Di sini juga ada kunci locker itu ada di. Oh, di tanah-tanah guys. Kita mesti harus gali ya. Mesti cari kuncinya di situ. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja start. Kita lihat saja seperti apa. Oke, kita angkat aja teleponnya. Alright, Mr. Thief, you got this. I need diamond earrings. They're probably at the house 2C. 2C. They're locked in a cabinet. A guy before you chickened out mid-job and buried the key to the cabinet somewhere in the resort. A disaster of a guy, let me tell you. You gotta find it. When you have it, find the earrings and send them to me via Black Bay. If you can manage this, we'll rob a certain warehouse next. Good luck. Oke lah, kalau begitu. Waduh, dari depan ada penjaganya tuh. Dia bakal ke situ jam 3. Wah, ini mah langsung ketahuan guys ya. Bisa lewat samping gak ya? Mepet gede banget guys. Oh, bisa guys ya. Lewat-lewat sini ya. Oke. Untung aja kan gua nggak buka di situ. Penjaganya langsung ke depan, guys. Oke, kita harus teliti nih kameranya ada di mana nih, guys ya. Oh, ini. Oh. Wow, hati-hati kalau ke situ dong berarti. Kita dimatiin dulu kali ya. Pakai drone. Oke, drone kita mana nih? Equip G. Mana tuh? Nah, itu. Mari kita akan nonaktifkan. Dah. Oke, sudah. Biar aman, guys ya. Lalu kita akan menuju ke 1A dulu kali ya.
Kita habisin dulu nih 1A. Oke, dah. Orangnya di mana tuh? Oke, kita naik aja dulu. Dia pastinya tidak ada di belakang. Arah-arahnya jamnya tuh kagak ada yang ke belakang ya. Dia ada di mana sih? Oh, di dalam sana. Ini jam berapa nih? Jam 2 bakalan ke meja sana. Oh, masih ada waktu sih. Oke. Masuk dulu. Tutup dulu biar nggak curiga. Ini kita tutup dulu. Oke, sudah. Nah, yang kayak begini-gini nggak usah ya. Kita akan coba ambil yang ada warna hijaunya saja, guys ya. Black. Nah, seperti ini ya. Kita ambil aja ya. Dan jangan lupa kita harus tutup lagi ya. Jadi biar kagak ada yang curiga, guys ya. Kalau dia ada yang terbuka, langsung curiga, guys. Jadi kita harus tutup. Oke, aman, aman. Dia di ruangan tengah sini. Nah, dia lagi makan situ. Nah, ini dia speakernya, guys ya. Oke, ada duit di situ. Oke, pelan-pelan. Yang kecil-kecil gini kita ambil aja kali ya, karena kilogramnya juga kecil. Gak usah khawatir. Oke, ada duit di situ. Ini nggak usah lah, murah. Harusnya sih ini nih, 20 SP. Ini 20 juga. Dia sih lagi makan sih, guys ya. Bisa gue bawa sih. Apa? Wait. Kok dia ngelihat apa itu? Kok dia bisa lari-lari ke situ? Wow. Dia ngelihat gua kah atau gimana? Oke, dia ke sini jam 5. Jam 4 dia ke dalam sana lagi ya, ke kitchen ya. Oh, enak ini, bisa kelihatan, guys. Oke lah. Tunggu sebentar ya. Dia jam 4 ya. Masih lama, guys ya. Masih bisa kita keluar nih. Oke. Tutup lagi. Oh, jam 8. Jam 8 dia keluar di sini, guys. Ya guys, kita nggak usah banyak-banyak basa-basi. Oke, jangan lupa kita harus tutup lagi dengan di. Anggap aja tidak terjadi apa-apa ya. Oke, sudah. Barang yang penting sudah. Tuh ada tong sampah untuk kita ngumpet, guys ya. Sabar. Ini orangnya. Wow, di dalam sana ya. Dia bakalan ke background jam 8 malam. Sekarang jam 4. Harus gimana ini kita ya? Aduh. Tahan dulu. Bentar ya. Kita harus melihat-lihat dahulu jarak jauh ya. Di balik semak-semak. Dia bakalan kemana lagi sih nih? 5 ke living room.
dia joget-joget di situ. Joget-joget dia. Terus jam 18.19 dia bakal masuk situ. Kayaknya lebih enak lagi dia. Waduh, ada penjaganya di situ. Dia kapan keluarnya ya? Ini siapa sih namanya? Oh, ngapain pikir-pikir? Ngeliat aja di situnya, guys ya. Di si John kali ya? Ya ada di bedroom. Si John kali nih. Waduh, gak berani nih. Masa kita nungguin dulu nih? Kantong kita lumayan sih, lumayan banyak. Oke. Okay. Udah, sambil kita itu, kita kembali lagi, taruh dulu barang-barangnya. Baru kita kembali lagi ke 1B. Pokoknya hari ini kita ituin 1A, 1B ya. Kecapean dah ya. Oke, sambil itu 1B nanti kita kuras aja kali ya. Kita kuras aja, guys. Nih, kameranya ada lagi nggak ya? Satu lagi ya? Takutnya ada lagi nih. Oke, kita taruh dulu ini. Yang penting-penting. Ada gitar, ada smart speaker yang tadi. Tapi kok nggak black bay ya? Aneh juga. Oke, sudah ya. Dah. Yuk, mari balik lagi. Oke. Yep, bakalan nyala lagi nggak sih nih? Udah dihack. Oh, dia nggak nyala lagi, guys. Aman, aman, aman. By the way, kamera satunya lagi di mana ya? Apakah ada atau nggak ya? Aduh, gue mesti teliti nih. Ini gue di 1A. Oh, masih 1A, guys ya. Oke, kita ke 1B. Orangnya mana nih? Dah. Oke. Di depan situ ya. Coba kita ke belakang aja, guys ya. Wait. Kok kelihatan? Kelihatan dari mana itu? Wow. Jeli banget dari jarak jauh, guys. Waduh. Awan. Langsung aja keluar ya. Ya udahlah. Emang kita harus balik lagi mungkin pagi-pagi, guys ya. Gelap-gelap susah. Tapi kan harusnya kalau mau garong rumah orang harusnya gelap-gelap ya. Ini mau malah yang terang-terang. Oke, kita bakalan coba jual-jualin dulu kali ya. Bentar ya, kita ambil-ambilin dulu barang-barangnya. Oke, sudah. Lalu kita masukin dulu. Wah, ini mesti bolak-balik dari tadi nih. Oke, kita lihat dulu. Black buy-nya apakah sudah muncul kah? Nah, ini dia. Udah ya, headphone USB. Dah. Dah. Terus. Oke, sudah ya. Mari kita ke sini dulu, kita jual. Sell all. Wow, ada gitar kita udah jual, guys ya. Dan jam sekarang jam berapa nih? Jam 20. Udah, kita tidur aja kali ya. Pagi-pagi aja, guys, lebih enak, guys ya. Pagi-paginya itu jam 5 kali. Jam 6 lah ya. Jam 6 aja, jam 6 pagi. Biar matanya kinclong ya. Ah,
Oke, sudah. Mari lanjut. Salah. Kesono dong. Oke, kita langsung saja start haste. Alright. Oke. Lebih enak kita jual ya di kotak itu daripada kita harus keluar ke sono ya. Oke, pagi-pagi. Kita akan melihat lagi apakah kameranya bakalan aktif lagi kah? Oh iya, aktif lagi guys ya. Dan mungkin ada kamera yang kedua, gua masih belum ketahuan ada di manakah. Ih, matanya itu juga ya, lihai banget guys. Jauh-jauh begitu kelihatan loh. Padahal gua udah jauh banget. Acau nih matanya nih. Pakai mata dewa ya deh guys ya. Ini orangnya mana ya? Kok nggak ada ya? Oh, tuh. Wow, jam 7 pagi ada di keluar. Kita bisa masuk ke mana ya? Oke, dia udah mulai ke situ. Bentar, apakah kita bisa masuk kah? Oh, lagi cari kamera. Ah, itu tuh. Nah, itu dia dapat, guys. Nah, ini dia bakalan kemana nih? Abis dia ke situ. Jam 9 di living room. Oke, kita coba aja masuk dulu. Nekat lah ya, nekat. Oke. Jam 9 ya. Ini kan baru jam 7. Oke, relock. Mana? Oh, nih. Oke. Yang warna-warna itu aja guys ya. Baru kita copet-copetin ya. Nah, ini nih. Kayak begitu tuh. Oke. Kan dia di luar ya. Langsung aja lah ya. Sama. Satu-satu. Oke. Terus. Mana tuh orangnya? Living room di mana, Mang? Oh, ini kamar mandi. Oke. Tap. Oke. Awan enggak ya? Ah, remote lagi. Oke. Bentar. Masih setengah jam. Oh, that's awful. Oke, sudah ya. Oke. Oh, ini guys. Living room di mana ya? Ini sih bukan. Oh, di sini dong. Wah, repot dong. Repot, guys. Ini mau jam 9. Udah, comot-comotin aja yang ada ya. Oke, dia ke sana. Aduh. Ada polisi lagi di situ. Ini bakalan ke mana lagi nih? Oh, dia bakalan keluar. Jam? Waduh, banyak banget yang jaga. Kayaknya gue nggak bakal ngambil ini dulu kali ya. Ini bikin gue ketahuan nanti. Aduh. Kabur. Pak. Gak ada. Gak ada orangnya. Dia gak tahu. Aduh. Guys, dia gak tahu guys. Padahal udah di depan mata guys. Waduh, orang lah kalau begitu dia udah di luar ya.
Oke, dia udah di luar, guys. Oke. Ya udahlah. Kita rampok aja dah ya semuanya. Relock. Ini kayaknya gue bakalan bentar. Bawa ke dalam. Oke. Aneh-aneh aja ya. Oke, ini gue belum kesini ya. Oke. Ambil. Teko nggak usah. Ini perlu. Karena ada warna black buy-nya. Terus ada kamera situ. Ah ini, aduh, pool. Router kita buang. Ini juga kita buang. Oke, bisa diambil. Aduh, vas bunga. Gak mau dibuang. Oh, ini aja buang. Painting. Yang penting-penting aja, guys ya. Masih bisa nggak? Ya udah, kalau nggak bisa ya udahlah ya. Oke. Okay. Apa nih? Oke. Okay. Alright, sudah. Ada lagi kah? Ini lumayan nih, $300. Bisa dilempar nggak ya? Wah, nggak kuat. Bisa di sini nggak? Oh iya, bisa, guys. Eh, itu ada sesuatu. Gue belum ngambil sini toh. Waduh, penuh. 150. Lumayan. Aduh, kagak kuat. Multimeter, kayaknya kita udah punya ya. Plus 25. Ambil itu aja deh. Mari, kita akan coba ambil lagi. Bisa nggak ya? Wah. Ada lagi nggak? Aduh. Bisa tipis sih. Oke. Okay. Oke, okay, sudah ya. Terus kita harus keluar. Aduh, orangnya udah datang. Aduh, kita harus keluar dari mana nih? Mateng dulu. Get away from me. Wah, tidak. Huh? Oh shit. Oh shit. Kabur ah. Oke, biarin aja lah ya. Alright, udah langsung aja kabur. Jangan kaki. Oke, sudah dua benda sudah kita rauk ya. Mantap ya. Oke. Alright, sudah guys ya. Oke. Yang di mobil masih ada kah? Oke, apa lagi? Oh, nggak ada ya. Oke. Okay. Wow. Jual semuanya. Sudah, guys. Let's go. Oke. Okay. Masih ada waktu kah? Kalau ada masih ada waktu, kita akan garis lagi menuju ke sana lagi ya. Let's go. kok nggak jalan? Doh. Ya lupa gue, harusnya kita harus istirahat lagi ya. Pagi-pagi aja ya, enak ya. Ini masih jam 1. Oh, masih ada waktu guys ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu yuk. Kita balik lagi ke 1A lagi ya ya. Kita harus. Apakah ada orangnya? Masih ada orangnya di mana nih? Di dalam situ. Oke, okay. Yuk.
ahuhan dia. Tanda tanya. Sejauh itu dia tanda tanya, bisa tahu ya. Lah. Wah, dia udah curiga terus, guys. Wah, ini mah nggak boleh dong ke situ ya. Nggak, tempat lain aja ya. Ke sini lagi ya. Ini orangnya kemana? Ternyata di sini ada pintu tuh. Oke, kita akan coba ambil lagi. Udah hilang kali ya? Oh, udah hilang. Yang gue punya itu hilang semua, balik lagi ke semula kali ya. Kayaknya nggak ada orang ya. Eh, copet-copetin aja dah. Sini gue copet-copetin. Ini remote kecil lah, nggak usah lah ya. Terus di sini ada duit. Apa nih? Waduh, orangnya udah datang. Oke, sabar. Alright, orangnya ke situ. Joget-joget lagi. Oke. Kita buka lagi aja ya. Dia bakalan di dalam terus, guys ya. Dia nggak bakalan keluar ke sini ya. Oke. Terus kita bakalan kemari. Mari kita akan garis saja semuanya. Nih. Nggak ketahuan lagi. Oke. Oh, TV aja lah ya. Oke, aman ya kali ya. Oke. Okay. Waduh, ketahuan lagi, guys. Tidak, kabur. Wah, sempet-sempetnya mau ngambil. Tidak. Aduh, ketahuan guys. Si Oon ya. Oke lah. Apa aja nih yang kita dapetin nih? Oke, radio ya. Oke lah, sudah. Yaudah guys, kita akan akhiri saja permainan kita ya. Kita akan lanjut lagi ke 1C dan juga 2A dan 2B ya. Oke, 2A dan 2B. Dan di sini kita bukan yang ini. Stolen reward. Bukan ya. Apa ya? Tip kontrak. Nah, kita sudah banyak mendapatkannya sampai 37 item, guys ya. Ah, kita lewat nih, klaim. Ah. Suaranya dong. Accept lagi aja lah ya. Banyak nyuri nih gua nih ya. Oke lah kalau begitu. Udah mulai malam. Nyalakan dong lampunya. Enggak sih. Ini juga oke, sudah. Yuk guys, kita akan lanjut ke lagi keesokan harinya. Karena hari ini sudah malam sekali. Bagaimana keseruan dari Satro untuk melanjutkan menelusuri rumah 2A dan juga 2B? Makanya guys, nyalakan notifikasinya atau loncengnya agar kalian tahu kalau gua dapetin video terbaru gameplay yang satu ini ya. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kasihlah komentar subscribe biar gue lebih semangat lagi untuk menerobos pertahanan rumah-rumah yang di sana ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. Yeay. We'll be right back.